Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ketemu Bunda lagi sayang. Bunda ini mulai memasak. Pertama-tama buat jamu ini sayang. Buat jamu gepyokan ini sayang. Ini bahan-bahannya ada asam mentah, daun salam, jahe, laos, terus kunyit, terus apalagi ya serai. Nah, banyak sekali sayang, serai, daun salam, kunyit, gula, ini gulanya sayang, ini gulanya ya, gula merah juga gula putih sayang. Lah ini loh sayang, macam-macam ini rempah-rempahnya, namanya jamu gepyokan itu macam-macam sayang. Lah ini daun salamnya banyak, terus di sini ada serai juga banyak loh, ini serai juga banyak. Ini ada asam mentah. Loh, serainya besar-besar sayang ya. Asam mentah sudah diremet-remet tadi sama Bunda. Nah, ini. Lah ini loh. Ini masih ada asam mentahnya lah seperti ini sayang. Kalau enggak punya asam mentah ya asam mateng juga enggak apa-apa sayang. Ini jamu gepyokan sayang. Lah ini. Loh, banyak kunyit, banyak laos, jahe, juga ada itu temulawak, campur-campur sayang. Loh, seperti ini ya. Nah, ini tak pasrah, bukan diulek, bukan di blender, di pasrah ini, pasrah serawut itu loh sayang. Nah, ini ya. Ini sudah matang sayang, mau disaring ya. Disaring sayang. Gimana ini? Sik, dimatikan kompornya ya. Ah, disaring. Aduh, soalnya masih banyak yang dimasak sayang. Yes, aduh ya Allah ya Rabb. Aduh panas sayang. Aduh panas sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh panas sayang. Kena uapnya itu loh sayang, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini sayang. Oh, banyak kan ini daun salam, daun serai, dan empon-empon. Oh, Allahu Akbar, wes. Ini nanti disaring dua kali sayang ya. Sebentar ya. Nah, ini. Ini sudah disaring ya. Ya, yang pertama disaring, ini saringan pertama sudah selesai sayang. Ini hasilnya ya. Ini saringan kedua sayang. Loh, seperti ini sayang, ini saringan kedua. Ini Bunda cuma buat satu gelas saja. Setengah ini tenong ini sayang. Cuma setengah biasa penuh. Ini membuat setengah saja. Soalnya lama nggak habis-habis sayang. Nah ini jadi segini cuman. Loh ini disaring loh, masih ini masih kasarnya masih ada sayang. Seperti ini sayang, jamu gepyokan. Nah, jadi satu gelas, satu apa ini apa sih namanya sayang ya, satu gendul, satu gelas plastik panjang itu loh sayang. Nah, sama satu gelas ini. Nah, seperti ini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kalau sudah dingin enak sayang, seger 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 seger. Lah seperti ini sayang lah. Ini sudah jadi di sana saja sayang ya. Di sini saja sayang. Aduh di situ banyak penyu dengan segala macam bumbu sayang. Lah di sini saja sayang. Nah di meja makan ini. Alhamdulillah jamunya Bunda sudah mateng sayang. Nah jadi satu gelas ini
plastik panjang ini sama satu gelas ini sayang. Paling-paling cuma jadi 4 gelas ini sayang ya. 4 gelas begitu sayang. Cuma buat separuh sayang. Udah ya, makasih ya sayang. Monggo-monggo jamu. Waduh. Biar sehat walafiat, kalian juga minum jamu loh sayang ya. Jamu tradisional, jamu nenek moyang kita sayang. Ini banyak khasiatnya sayang. Makasih, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, juga di status juga ada. Tekan loncengnya sayang, boleh di-share, boleh di komen sayang. Waduh, ini ya sayang ya. Nanti bahan-bahan dan cara memasaknya tak taruh di kolom deskripsinya di YouTube Avandi Ningsih. Begitu sayang ya. Buka aplikasi YouTube dulu, baru nanti cari di situ ya. Avandi Ningsih, begitu sayang ya. Makasih, assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Ya sayang lo, itu sudah adzan luhur sayang ya. Sudah adzan duhur, ini bunda mau sholat dulu sayang. Ini memangnya bunda masak tadi siang baru masak sayang. Paginya itu masih apa ya? Masih males begitu sayang. Masih males bergerak lah baru ini sekarang ini. Baru dapat jamu. Itu nanti mau masak apa ya sayang? Udah tahu masak. Oh, goreng belanak sayang. Goreng belanak enak sekali. Monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.